terjadi karena guru itu memakai metode yang monoton, metode pembelajaran seperti ceramah, itu juga kurang menarik, jadi minat belajar siswa rendah atau mudah bosan. Berikutnya ini rendahnya minat baca ini dialami oleh hampir seluruh ya. Indonesia dikategorikan sebagai budaya literasi rendah. Nah, menurut ibu yang kita informasi di tempat kita itu penyebabnya apa mungkin? Penyebab budaya membacanya rendah ya Pak, karena kurangnya budaya literasi, karena kita tidak menerapkan budaya literasi minimal 5 atau 10 menit sebelum pembelajaran harus diperlihatkan membaca literasi. Kemudian harus membacaan lebih banyak, mungkin dari internet atau perpustakaan. Pertanyaan yang kelima, nah ini berkaitan dengan konsentrasi belajar siswa saat jam akhir itu pasti ya menurun atau rendah ya. Ya itu apa penyebabnya Bu? Kalau untuk jam terakhir itu banyak sekali, terutama rasa jenuh, kemudian lapar, kemudian pusing, kemudian memikirkan materi pembelajaran yang tugasnya semakin menumpuk, kemudian jarak tempuhnya juga,